Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel again, Malasari Wiratma. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tidak kurang dari suatu apapun jua, serta diberikan kelimpahan rezeki dan kesehatan lahir dan batin. Di sini saya akan tetap membagikan info mengenai obat-obatan. Obat yang akan saya bahas tentunya teman-teman sudah tahu sesuai judul dan thumbnail, yaitu obat yang bernama Ketoprofen. Berkomposisikan 100 mg tablet salut enterik. Sebelumnya pernah saya bahas obat ketoprofen ini di video sebelumnya. Jadi di sini saya akan membahas atau menjawab dari pertanyaan teman-teman mengenai obat ketoprofen ini. Jadi sebelum lanjut nonton video ini, saya mohon dukungannya untuk like, comment, subscribe, share ke media sosial teman-temannya demi berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya agar video yang saya upload teman-teman update untuk menontonnya. Jadi tidak berlama-lama lagi, check it out. Obat ketoprofen ini digunakan untuk mengatasi seperti nyeri ringan sampai sedang pada sakit gigi dan setelah cabut gigi, sakit kepala, sakit telinga, nyeri, dan radang pada rematik ringan dan gangguan otot skelet lainnya. Nyeri sendi demam, nyeri pasca operasi, yaitu terutama pembedahan ortopedik, bot akut, dan nyeri head atau disc minor. Pertama, suppositoria 100 mg, tablet salut selaput 50 mg, ada juga 100 mg. Dan kapsul excited release 100 mg dan ada juga 200 mg. Kapsul 100 mg. Gel 25 mg per gram dan injeksi 50 mg per mg. Ketoprofen maupun analgesik non-steroid lainnya dapat dikombinasikan dengan paracetamol. Kombinasi obat tersebut menghasilkan peningkatan efek analgesik yang secara signifikan. Dan pada nyeri hebat misalnya pasca operasi, operasi radikal kanker organ panggul, obat ini, ketoprofen ini pernah dilaporkan dikombinasikan bersama dengan tramadol untuk efek analgesik yang lebih kuat. Jika teman-teman ingin tahu obat tentang tramadol, boleh scroll di video saya sebelumnya, itu pernah saya upload mengenai obat tramadol. Tentunya obat ini sangat banyak manfaatnya seperti yang saya sebutkan tadi. Namun demikian, obat ini juga mempunyai efek samping. Jadi teman-teman boleh cek di video saya sebelumnya apa efek samping daripada obat ini, cara pakainya, dan harganya ada di video sebelumnya. Tetap saya doakan kepada teman-teman yang mengalami sakit, semoga sembuh. Jika ingin ada yang ditanyakan, silakan komen di bawah. Dan jika pernah mengkonsumsi obat ini, tidak salah dong komen di bawah untuk berbagi pengalaman kepada teman yang lain, bagaimana reaksi jika mengkonsumsi obat ketoprofen ini. Jadi demikian saja, terima kasih atas perhatiannya. Thank you for watching. Wassalam.